Para pedagang minyak goreng curah di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembeli minyak goreng harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Mereka menganggap kebijakan ini akan mempersulit para pembeli, terlebih sosialisasi belum dilakukan. Para pedagang berharap kebijakan tersebut dibatalkan. Janganlah itu, karena ini apa, terlalu ribet lah itu, sampai pakai apa aplikasi lindungi gitu, itu untuk kesehatannya gitu. Para pedagang di pasar Kosambi belum menerapkan kebijakan baru kepada para pembelinya. Sementara itu, harga dan stok minyak goreng curah di Kota Bandung sudah kembali normal. Halo pemirsa, senang sekali kali ini saya berkesempatan untuk berdialog istimewa dengan Bapak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nah, selamat pagi Pak, salam sehat selalu Pak. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Nawa. Waalaikumsalam Pak. Tapi memang kalau ketemu Menteri Perdagangan itu maunya tuh nanyanya seputar minyak goreng aja gitu Pak. Oh, nanya apa aja boleh, minyak goreng memang lagi hot sekarang. Lagi hot hangat. Sekarang ya Pak. Maka saya dipanggil Menteri Ibu-Ibu katanya. Menteri Ibu-Ibu, benar Pak. Nah ini juga kita tayangannya tuh banyak yang nonton ibu-ibu nih Pak. Makanya nih ibu-ibu pasti pengen tahu banget nih bagaimana perkembangan harga minyak goreng. Nah sebelum itu Pak, saya mau mengucapkan dulu selamat Pak sudah terpilih dan diamanahkan menjadi Menteri Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang baru ya Pak. Nah ini kan berarti Bapak harus bekerja lebih keras gitu ya Pak. Tinjau ke lapangan gitu ya. Nah kemudian kemarin katanya awal-awal Bapak sempat kaget dengan harga kebutuhan pokok yang lambung gitu ya Pak. Ini sekarang udah 2 minggu berarti Bapak udah nggak kaget lagi nih. Gebrakannya apa sih Pak? Ini kan berkah mestinya. Harga minyak sawit CPO dunia mahal. Harusnya itu kan petaninya senang. Pengusahanya senang, dapat untung banyak kan? Negara senang, dapat pajak banyak ya. Nah, untuk dalam negeri harusnya dapat minyak murah, ibu-ibu senang harusnya. Nah, kita jadi bencana gitu. Nah, iya Pak. Itu gimana? Nah, kalau kita jadi bencana kok begitu? Ya pasti ada dua sebabnya. Satu, nggak bisa ngurus. Kedua, serakah. Ya kan? Nah, atau dua-duanya. Yang serakah ngurus, siapa Pak? Ya semua, ya ada pihak serakah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita urut. Mana masalahnya terjadi? Gitu. Nah, memang saya juga panggil yang teman-teman ini yang urusan minyak ini. Kenapa kalian mau begitu? Ibaratnya kue besar begini, cuma dicowak sedikit untuk dibagi kepada rakyat kita. Pasar dalam negeri 3 juta dari 50 juta. Terus sedikit. Kenapa nggak bisa? Memang mereka, para pengusaha itu mengatakan, kami nggak keberatan, cuman instrumennya. Instrumennya itu caranya. Agar nggak bocor istilahnya ya. Nah, rupanya itu yang selama ini kita tidak bangun dengan baik. Ini in line dengan sosialisasi yang pembelian minyak goreng curah rakyat itu dengan aplikasi Peduli Lindungi. Pakai NIK juga ya Pak? Atau gimana sih Pak? Karena kan gini, minyak itu ada dua, ada branded. Branded bebas beli. Mau di mana saja, nggak usah KTP, nggak usah apa-apa, beli-beli aja. Mau di mana saja ada. Masan bermerek ya Pak? Iya, branded itu yang bermerek, ada mereknya, macam-macam, banyak. Silahkan cari. Di mana aja, di warung mana aja, di supermarket, di toko-toko, ada semuanya. Gak usah pakai Peduli Lindungi, gak usah pakai KTP, gak usah pakai Pak Sadir, beli. Ada itu. Iya, betul. Nah, tapi ada yang minyak murah. Iya, minyak goreng curah rakyat. Curah rakyat, ya, yang murah ini. Nah, ini ada pertanggungan jawabnya, domestic market obligation. Dari 50 juta, dipatok 3 juta, diambil 3 juta untuk dalam negeri dengan harga 14 ribu. Nah, betul. Nah, kan harus ada pertanggung jawaban. Nah, kalau enggak nanti bisa bocor lagi kan, kemana-mana. Ya, harus pakai KTP. Ini yang dibangun database-nya itu ya, Pak? Iya, melalui Simirah atau Gurih ya, Pajle itu. Ya, atau warung pangan. Tempatnya ditentukan. Ada 14 ribu lebih. Ini nanti saya akan sampaikan di media. Kalau di Jawa di mana aja, di Sumatera di mana aja, Bali di mana aja, Jakarta di mana saja, di Jawa Barat di mana saja, Jawa Tengah di mana saja. Tempat-tempat itu yang 14 ribu. Dan itu memang pakai Peduli Lindungi. Kalau susah ya KTP. Dibatasi 2 liter. Oke, 2 liter. Tapi kalau untuk masak, jualan pisang goreng, jualan tahu goreng, boleh 10 liter. 10 liter? Iya. Tapi mau beli banyak gimana? Kalau banyak buka jadi agen aja. Bisa. Jadi agen. Itu nanti ada syarat nggak sih Pak yang membeli 10 liter, yang 2 liter? KTP aja. KTP aja? Iya. Kalau yang punya usaha kecil, katakanlah apakah harus menunjukkan? Nah, justru ini harus sebanyak mungkin yang terlibat. Nah, gimana?
sekaligus kita ingin mengembangkan UMKM. Nah, yang 14.000 ini itu UMKM, itu ibu-ibu yang punya warung-warung ya. Kadang-kadang dijual lagi itu 250 ml yang kecil tuh. Botol-botol yang kecil. Ada yang setengah liter, ada seperempat liter. Dia belinya 12.600. Oke. Ya, dijual lagi ada 14.000, ada 12.300 itu yang di kampung-kampung tuh. Nah, itu boleh gitu, boleh. Jadi dia menjadi agen pengecer yang paling depan. Oke, tadi Bapak juga sempat menyinggung soal distribusi minyak goreng dalam negeri, Pak. Ini ada kendala nggak sih, Pak? Pemilu itu nggak semua orang bisa. Kalau nggak bisa ya KTP lebih gampang. Bawa aja KTP-nya. KTP ya, Pak ya? Iya. Nanti itu akan di-scan begitu NIK-nya. Iya, kemudian KTP-nya diambil. Nanti yang punya warung ya sudah, dipoto, masuk ke aplikasi, import kan. Berbicara soal kemasan, Pak. Katanya kan awal pekan ini produsen ini boleh mengemas minyak goreng curah rakyat ini menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Nah, atau dinamai minyak kita. Ini di mana bisa didapatkan? Ini kan baru. Kemarin kan kita nggak mengira minyak seperti ini kan. Baru ini kan minyak lebih mahal daripada 14.000 baru sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itu distribusinya kemarin bebas kan? Di mana-mana gitu. Nah, sekarang ada minyak yang minyak curah yang untuk rakyat yang murah dengan distribusi khusus. Kita ini kan pasar bebas. Tapi ini ada distribusi khusus. Ya harus membangun baru. Harus bangun baru. Ya, sekarang sudah hampir 1 bulan sebelum saya. Saya 2 minggu. Jawa Bali 2 minggu 14.000 tempat yang ditentukan ada. Memang luar Jawa perlu waktu. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan kan perlu waktu membangunnya. Bangun tankinya, membangun tempatnya, pasarnya perlu waktu. Tapi dikebut ya, Pak ya? Cepat. Ya udah lah, 1 bulan 2 bulan selesai lah. Tadi kan Bapak juga sempat yakin bahwa 1-2 bulan lah ini masalah minyak goreng ini selesai gitu. 2 minggu udah. 2 minggu yang cakep Jawa Bali ya. Di tempat-tempat tentu. Bapak tuh juga bahas katanya hanya karena keterlambatan pemerintah mengatasi stok CPO dalam negeri gitu ya, Pak ya. Ya, nah, jadi ini anulah ketidaksiapan kita. Ketidaksiapan. Ya, mesti diakui. Mafia enggak ada, Pak. Yakin, Pak. Saya mafia tuh yang kayak mana sih? Apa yang kayak gunpowder tembak-tembakan enggak ada. Kalau yang serakah ada. Yang nyuri mungkin ada ya. Yang apa namanya itu nyolong itu ada. Tapi kalau mafia yang seperti film-film kayak enggak. Berarti ada ketidaksiapan dan juga ada keserakahan juga ya, Pak. Serakah ada ya. Juga distribusinya belum diatur khusus untuk curah. Belum ada. Nah, terus di awal menjabat juga dengar-dengar nih, Pak, Bapak katanya sempat sowan ke Jagung katanya agar bisa bekerja dengan tenang. Iya, di sini tiap hari dipanggil terus. Ketemu Pak Jaksa Agung, saya juga komunikasi dengan KPK ya. Saya juga komunikasi dengan Mabes Polri gitu. Ya kalau nyolong ya tangkap. Tapi saya diberilah kesempatan karena presiden perintah. Ketersediaan minyak goreng, ketersediaan pangan dengan harga terjangkau di mana-mana. Waktu yang singkat. Nah, itu perintah presiden ya. Kalau orang nanti kerjanya takut kan gimana? Harusnya kemampuan 100% paket 50%. Repot saya. Kemudian di tengah polemik yang lagi mengemuka, ini memang sebuah tantangan buat Bapak gitu ya, dan harus bekerja dengan tenang karena memang semua tuh udah teriak ya, Pak, ibu-ibu pelaku usaha. Tapi Bapak sekarang selama 2 minggu nih, Pak, menjabat ini udah menemukan ya, Pak, biang kerok masalah ini. Udah tahu ya, Pak. Udah tahu 2 hari udah tahu saya. 2 hari udah tahu. Udah ya, tahu ya, udah. Iya. Baik-baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Azul, atas waktunya, Pak. Nah, namun sebelum saya tutup nih, Pak, kan masih banyak nih, Pak, ibu-ibu pelaku usaha yang masih galau mikirin harga kebutuhan pokok. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sesuatu nih buat para ibu. Iya, memang ibu-ibu ya, ini kan ada geopolitik itu dunia yang memanas. Jadi ada energi yang langka akibat Rusia, Ukraina, harga pangan yang naik begitu tinggi ya. Di barat sana itu 10% naiknya gitu. Pemerintah sekuat tenaga menahan harga-harga. Oleh karena itu memang tidak bisa semuanya. Tapi akan tetap naik sedikit ya, dibanding negara-negara lain gitu. Kita sekuat tenaga pemerintah menahan laju kenaikan dengan subsidi. Baik, terima kasih banyak, Pak Zulkifliasan, atas waktunya, Pak, karena memang harusnya memang harga-harga kebutuhan pokok ini terjangkau dan stabilitas, ya betul. Janji Bapak, kita tunggu pokoknya 2 minggu ya, Pak. 2 minggu selesai. Dan bisa demikian dialog kami dengan Bapak Zulkifliasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya Nawal Yogi Kusuma. Sampai jumpa.